Jadi sekarang gue mau ke sana. Oke, lihat aja. Oke, assalamualaikum sadayana, balik lagi ke channel orang jejak jam-jam ya. Oke guys, di hari kedua ini kita ada di Pantai Pendawa ya. Pandawa. Nah, tinggal di badan kita baca. Nah, ini ya. Ini jelas sekali ini Pantai Pendawa dan kita berada di tebingnya, di ketinggiannya. Jadi di belakangnya itu lautnya gila, sumpah indah banget. Ini untuk menempuh perjalanan ke sini itu dari pantai sekitar dari penginapan sekitar kurang lebih 1 jam, setengah jam lah, setengah jam sampai 1 jam. Dan untuk masuk ke sini itu 18.000. 8.000 per orang ditambah kita bawa motor, jadi ya ditambah 2.000 itu. Oke, gua mau menikmati dulu dan mau foto-foto dulu sekalian mau ke bawah. Oke. Jadi kalau kesini itu enaknya itu pakai transportasi pribadi, entah itu mobil ataupun motor. Soalnya kalau pakai transportasi umum itu kayaknya gak ada. Saya tadi gak lihat juga, tapi pan aja. Anjingnya serem banget kayak bisa tuh. Oke, sekarang kita mau ke bawahnya ya, ke pantai. Ya tadi itu kita di atas tebing dan sekarang kita akan menuju ke depannya tuh, di depan udah indah banget. Nah, seperti inilah pemandangannya. Gila, biru banget. Kering, gimana kesannya kering lihat ini? Kering. Alhamdulillah, banyak bahagia lah. Kok? I'm here, bro. Bro. Gimana, kok? Banget. Di Pantai Pandawa, bro. Mantap pokoknya airnya. Gimana? Jadi tadi itu kita mau ke Kencana, cuman karena uangnya limit. Jadi bukan uangnya limit.
pikirannya yang limit. Oh, pikirannya. Pusing. Kan saya ke ini, ke banting motor. Oh. Bad mood lah. Jadi, oke, jadi kita akan masuk ke dalam. Ring, berapa tiketnya, Ring? Tiketnya 20.000 per orang, tapi kalau mau nonton dari kecak itu harganya naik jadi 120.000. Oke, jadi kita gak bakal nonton tagi kecap, paling lihat video dari atas aja karena terlalu berat. Nanti tagi kecap ada banyak kok yang gratis. Oke guys, jadi sekarang kita disuruh balik lagi soalnya kita belum pakai selendang. Ya. Saya gak tahu, dikira yang pakai selendang itu yang nonton tagi kecap, ternyata tidak. Nah, ini itu talinya tuh. Ya harus pakai di gitu. Atau fungsinya buat apa sih? Yang tahu silakan komen di bawah. Oke. Oke, jadi kita menuju di atasnya. Ring. Tuh di sana tah. Itu teh penunjukannya tuh tadi kecek di sana tuh. Iya. Ayo. Nah. Nah. Ini baru coy. Ini baru coy. Indah banget. Kok? Rusian. Rusian. Jadi di sini keren banget ya. Mulai dari turis asing, semua orang lokal pun banyak di sini. Nah, ini baru di sini sih. Muka gue sampai kelihatan di tebing di atas. Lihat gak? Nah. Oke, thank you. Gue bingung itu tadi kenapa, coy. Nah, ini perlu keluarin ada asal satu destinasi yang memukau, yang wow banget di Bali. Tepang lagi. Indah banget coy. Yuk sekarang gue mau kesana. Oke, lihat aja. Pas kacamata soalnya banyak monyet gila ya, nanti kacamata gua diambil buat ya coy.
ada yang diambil, coba untung yang bukan yang dua gitu. Nah, banyak monyet gengs, ganteng-ganteng monyetnya, serius. Pengulik senja dan penikmat. Tapi nungguin senja itu lama, Ling. Ya iya, ya seperti nungguin kamu. Iya, tapi lebih lama nungguin gebetan, Ling. Yang berat kan. Gak pasti lagi. Yang berat bukan kamu sih. Tapi apa? Ini tas yang digendong-gendong dari tadi berat tau. Oke, jadi sekarang udah 5:30. Kita mau sambil ngabuburit aja, nungguin buka puasa. Tidak tahu juga sih di sini ada makanan halal atau enggak, tapi kita cari dulu. Soalnya enggak kedenger banget gila euforia puasanya. Kedenger enggak sih, Ki? Eh, santai buat. Oke, kita mau keluar. Tanya pemandangan yang indah dan sekalian nyari makanan yang halal juga. Nah, enaknya jadi minoritas itu gini. Tadi kita ke masjid dan langsung dikasih nasi. Tadi juga banyak sih makanan-makanan lainnya. Uji penggarong, nak. Yang langsung mau makan semuanya. Oke.